Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Deli Tua, Polrestabes Medan. Kali ini menimpa seorang karyawan toko dimsum bernama Ali, warga Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi pencurian sepeda motor yang tertangkap kamera CCTV tersebut terjadi di depan toko tempatnya bekerja di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara. Pelaku dengan ciri-ciri mengenakan topi dan kaos putih ini tak butuh waktu lama membawa kabur sepeda motor dari parkiran tersebut. Pelaku juga terbilang nekat karena aksinya dilakukan saat suasana jalan masih ramai. Korban sudah membuat pengaduan ke Polsek Deli Tua, namun sampai saat ini pelaku belum ditangkap. Menurut Ali, kasus pencurian sepeda motor di tempatnya bekerja baru kali pertama terjadi. Lari, udah ada lagi kereta, itu langsung mengejar, cari nggak dapat. Oh, dikunci stang juga keretanya? Ya. Itu pelakunya cuma dikit-dikit. Pakai topi, baju putih, badannya agak gemuk, berjerawat. Terus kemudian sering kehilangan sepeda motor di daerah sini? Hari ini. Oh, di sini ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Melialah melaporkan.